review converter M.2 SATA atau SATA. Ini adalah converter dari M.2 SATA ke SATA. Ini tidak ada mereknya. Coba kita buka. Dan ini adalah barangnya. Ini di sini ada mereknya. NFHK. Di sini ada komponennya. Dan tidak ada IC-nya, jadi polosan. Dan saya akan mengetesnya dengan SSD M.2 SATA merek ADATA. Ini saya beli dengan harga Rp40.000. Tidak dapat sekrup SSD ke konverternya, jadi cari sendiri. Karena tidak ada sekrupnya, jadi disekrup pakai ini apa adanya. Ini buat pengetesan. Oke, kita colok ke komputer. Di Task Manager terdeteksi merek SSD-nya, lalu di harddisk Sentinel juga terdeteksi merek SSD-nya, yaitu ADATA. Temperatur 40 derajat. Oke, kita coba copy paste. Coba buat copy paste file. Kecepatan rata-rata 130 MB. Ini adalah cukup lumayan untuk konverter dengan merek standar. Terima kasih.